Sekiranya kita tunggu perkara itu berlaku dulu baru ambil tindakan, maka itulah dia orang mau. Sebab apa yang saya katakan tadi, dia orang mau ada kes-kes ini bawa ke mahkamah supaya kerja-kerja dia orang ini ya termasuk membela pencenaya ini dapat dihibur kacap gay political malice. Setuju ya umat? Daripada mencegah. Ada bisnes. Nah, ada bisnes banyak lagi juta-juta ringgit kepada peguam-peguam yang membela orang ni. Terutama saya kawan-kawan sekalian sana tu. Tak tahulah kalau Subang. Ya, sila lenggung. Kadang-kadang masalahnya Datuk Ketua, mereka tidak tahu kekangan yang dihadapi oleh pihak berkuasa. Ini masalah yang ada pada kita. Dan keheranan kita ialah hari ini dia pelik sikit tak kena pertangan. Yang patut kita bela, kita tak bela. Yang patut kita tak bela, sebaliknya. Hari ini masalah dia jadi terbalik. Bang tak Batu Gajah? Dulu Batu Gajah ni baik. Nanti dulu ni, mana boleh kena celah sini? Lagi minta sana. Nanti dulu. Lenggung pun. Kalau kita tengok PCA 1959, dia hanya ada akta untuk pengawasan. Tidak ada akta untuk penahanan, detention. Ini kekangan. Kemudian, tangkapan pencegahan hanya di bawah Seksyen 105 KTJ untuk 24 jam saja. Mana cukup nak buat kesihatan sebagainya. Sebab itu, perkara-perkara ini mesti kita lihat secara lebih baik supaya apa yang nak kita buat ini benar-benar memberi suatu kuasa kepada pihak berkuasa untuk melaksanakan tanggungjawab. Yang kita nak jaga ni lah keamanan kita, bukan hanya keamanan rakan-rakan di sebelah sini saja, juga keamanan rakan-rakan di sebelah sana termasuk rakyat yang bawa wakili. Sebab itu kita kena sokong. Yang kita nak bela ini rakyat, bukan nak bela penjenayah. Ini yang kita jaga. Boleh. Okay, terima kasih Putatan dan Lengung. Inilah, kejap kita jawab dulu. Inilah sebetulnya hujah yang kita nanti-nantikan. Sebab akta ini jelas, akta pencegahan jenayah. Bermakna kalau sudah terhantuk baru ternada, sudah kena bunuh baru ambil tindakan, itu sudah rasa saya terlambat. Jadi lebih baik ada akta sebegini, mana-mana polis sudah kenal pasti bahawa si Ano bin si Ano, ketua gangster, ketua kongsi gelap, tahan dia, interrogate dia, supaya dia dedahkan siapa-siapa rangkaian dia. Kalau tidak, akhirnya negara kita ini akan dipenuhi oleh kumpulan-kumpulan kongsi gelap, kumpulan-kumpulan samsing. Geri bangun. Ya, sila. Batu Gajah dulu. Geri di belakang. Terima kasih kena batangan. Tadi kena batangan lantang berhujah mengatakan bahawa ada check and balance di mana tertuduh ada peluang untuk membela diri. Saya mungkin semua ahli-ahli yang berhormat yang lain juga ada dengar mengatakan hujah daripada kena batangan mengatakan bahawa peguam boleh membela seseorang yang dituduh. Dan saya telah semak balik dalam pindaan ini, saya tak nampak di mana-mana pun mengata. Dan saya minta penjelasan tentang perkara ini, di mana session mana yang memberi ruangan kepada baca dulu lah Batu Gajah. Ya, bagi penjelasan. Saya nak tahu, tak salah untuk saya bertanya. Saya nak dapatkan penjelasan di mana dan bagaimana dan kenapa bila kita ada satu lembaga yang membuat keputusan, kenapa kita tidak benarkan satu judicial review? Kenapa kerajaan takut sangat untuk ada judicial review? Itu pun saya nak dapatkan penjelasan daripada. Yang lebih baik adalah terus bawa ke mahkamah. Kenapa kita ada satu sistem keadilan? Kenapa kita takut sangat untuk bawa tertuduh itu ke mahkamah untuk hakim-hakim membuat keputusan? Terima kasih. Batu Gajah. Ya, geri di belakang, tindakan tangan geri. Ya. Geri di belakang. Sila geri setelah kita jawab. Terima kasih Yang Dipertua. Kina Batangan. Undang-undang jenayah ni tahun 59. Sampailah ke 13 Mei
kita wujudkan darurat, undang-undang darurat di mana ada EO dengan RO, RR kan. Kemudian pada 22 hari bulan Disember 2011 kita buang undang-undang darurat. Sebelum itu mana ada orang yang berani cakap soal nak bawa balik cimping ke negara kita, kan? Pasal ada EO, RR. Mungkin persepsi tak elok, saya tak ada jadi ahli parlimen ketika itu, tarik undang-undang darurat. Dan pada hari ini bila kita nak menguatkan hujah kerana dalam undang darurat mungkin ada melibatkan orang politik, kesalahan politik, kesalahan jenayah. Dan pada hari ini kita nak bawa satu undang-undang yang kita lihat dah ada dah 59 tu nak dipenambahbaikan, manakala penjenayah-penjenayah yang kita nampak polis buat tadi dibandingkan oleh Titi Wangsa dalam tempoh 12 April hingga 21 Disember 2001, pembunuhan masa tu ada undang-undang darurat, dibandingkan dengan tempoh 2011 hingga 31 Ogos 2013, ini perbandingan dua. Bukan kita buat pukul rata yang Perdana Menteri kata jatuh tadi. Bermakna kenapa kita nak membantah satu undang-undang yang nak memerangi penjenayah, kan? Polis boleh tangkap, tetapi apa tindakan bila dibawa ke mahkamah? Tak boleh didakwa. Banyak rakyat terinaya, terutamanya gangster sendiri memerangi gangster. Kita boleh tengok gambar-gambar yang ditangkap oleh CC di tempat-tempat yang berkaitan. Bagaimana pandangan Kinabatangan soal persoalan tersebut? Sudah terang lagi bersuluh. Kinabatangan. Yasin di belakang. Banyak berminat. Sila Yasin. Terima kasih yang membuat Kinabatangan. Sepatutnya tidak adalah reaksi-reaksi negatif daripada kawan-kawan yang lain. Sebenarnya akta yang diperkenalkan adalah untuk menyediakan langkah-langkah pencegahan yang lebih efektif lagi. Kerana bagi mencegah jenayah, kongsi gelap dan lain-lain. Saya sebenarnya terasa terpanjat yang umat dikenal bertangan. Apabila seorang yang berhujah tadi, seorang daripada ahli parlimen yang cukup senior sekali, seorang ahli peguam, mempersoalkan seolah-olah kerajaan kita yang berdaulat ini sebagai sebuah kerajaan yang palsu kerana kita tidak mendapat undi popular. Selama ini dah 13 kali kita mengadakan pilihan raya, kita sebenarnya menggunakan dasar first past the post. Ada pernah tak dipersoalkan perkara ini? Kenapakah perkara ini dipersoalkan? Sepatutnya sebagai ahli parlimen kita mestilah berasa megah bahawa negara kita sebuah negara yang berdaulat, yang mempunyai undang-undang, dan tidak seharusnya sesiapa mempersoalkan apa yang pentadbiran pada ketika ini. Keduanya, apabila disebut oleh kawan saya Greek tadi tentang cimping, saya nak tanya yang berhormat Pimpinan Bertangan, cimping ni sebenarnya bukan rakyat Malaysia. Jadi apa status dia nak bawa Abu di kembali ke sini? Dia ni adalah lambang keganasan yang telah membunuh banyak rakyat Malaysia. Kenapa kita agungkan mereka? Kalaulah orang-orang macam kita ini, rakyat Malaysia, yang menggubal dasar, membuat undang-undang, kalau nak mendesak cimping kembali ke tanah air, ini perkara yang boleh kita persoalkan bersama. Tak patut perkara ini ditimbulkan. Saya ada dua perkara saya nak jemput, kalau boleh ya, sahabat saya yang buat Kinabatangan ulas perkara ini. Terima kasih Kinabatangan. Ya. Kinabatangan. Sekejap, saya okay, ulas dulu. Terima kasih yang berhormat. Okay. Apa ini Yasin dan Greek? Memang apa ini jelas bahawa kerajaan kita betul-betul serius, kita betul-betul ingin menangani isu kongsi gelap ni. Sebab ramai nyawa yang melayang tanpa terbela. Ramai orang yang dibunuh tanpa pendakwaan. Jadi janggal pula undang-undang di negara seperti kita. Polis sebetulnya berhak menangkap, tetapi apabila dibawa untuk diproses ke mahkamah, EJ kata no ground, so tak perlu.
Sebab itu perlu ada akta sebegini. Sebab saksi-saksi yang dikenal pasti oleh pihak polis tidak berani tampil ke depan. Sebab kalau mereka tampil, nyawa keluarga mereka diancam, nyawa anak-anak mereka di apa ini diceroboh, dibunuh dan sebagainya. Kenapa tangan masih belum penjelasan kepada saya. Kolektor dulu. Terima kasih Datuk yang Petua. Terima kasih Kenapa Tangan. Sepetang dah kita mendengar Kenapa Tangan bercakap mengenai kongsi gelap. Seolah-olah kongsi gelap ni baru ditubuhkan 2 bulan lepas. Lepas EO dihapuskan. Yang saya tahu kongsi gelap paling baru 026 tu aja. Yang lainnya sejak tahun 30 pun ada. Ini bukan benda baru. Dengan EO pun kongsi gelap ni tak boleh didapat, tak boleh dapat dikawal. Kenapa kita hari ini duk cakap tentang kongsi gelap? Ya? Apakah dengan undang-undang satu ni kongsi gelap yang berumur 70 tahun ni akan selesai? Sebenarnya Datuk Yang Dipertua, kita bukan mencari perbatuan politik dalam perbahasan ini seperti yang dituduh oleh Lenggong. Tetapi saya yakin semasa kerajaan menghapuskan EO, itulah langkah politik yang diambil oleh kerajaan sempena dan persiapan untuk pilihan raya. Cuba untuk mendapat simpati rakyat. Tetapi hari ini mereka regret, menyesal tentang apa yang telah mereka lakukan. Masih itu pun table thumping daripada sebelah BN semasa menghapuskan cukup kuat. Menyokong. Tak ada seorang pun yang bantah. Kita patangkan, sokong habis. Jadi tiba hari ini Kena Batangan, ya. Ni Kolokra dan yang berhormat yang lain, mencelah ni kita nak minta penjelasan, bukan memberikan ucapan. Kita ada masa lagi untuk memberikan ucapan perbasan. Sila. Ya. Kena Batangan. Kuala Kera, Kena Batangan. Dia tidak bertanya, dia berhujah. Yaitu dia main politik. Sedangkan saya berdiri di sini, kalau boleh saya mau berdiri satu hari, Tuan Pertua, untuk menjelaskan betapa pentingnya akta ini untuk kita sama-sama sokong. Bukan kita mau kira politik. Sebab nanti satu hari yang berhormat Kuala Krai, saya bukan apa ini buat apa ini macam andaian. Satu hari nanti Kuala Krai keluar dari Dewan Rakyat ini, kumpulan kongsi gelap sudah menunggu pula. Ya, kira jadi baru tahu. Ada dua yang bangun Bangga Serai dengan Alu Gajah. Kena Batangan. Bagan Serai di sebelah belakang. Kenapa tangan? Minta kenapa tangan? Saya bagi Bagan Serai dulu. Bagan Serai. Yes. Terima kasih. Kenapa tangan belum bagi penjelasan untuk saya lagi? Saya bukan seorang lawyer. Tapi saya dah duduk sini 2 jam dah. Dan saya heran, kenapa pembangkang susah hati sangat kalau kita nak tangkap penjenayah yang terus melakukan jenayah? Masalah rakyat dah memang banyak. Kenapa kerajaan takut kita sangat bawa mahkamah? Masalah rakyat. Betul masalah kerja. Kesusahan, masalah kesihatan, masalah rumah, masalah sakit. Hari ini masalah yang datang ialah rakyat sudah takut nak keluar. Orang nyawa diambil dengan begitu mudah sekali. Dan kita didedahkan dengan lebih daripada 40 kumpulan kongsi gelap. Dengan lebih 40 ribu ahli. Dan 90% daripada tembakan ini adalah daripada bekas-bekas tahanan EO. Jadi hari ini orang saya lihat tadi Kena Batangan pun dah mula bawa pistol setiap hari. Pistol apa tu? Ramai lagi orang akan berkeliaran bawa pistol. Bermakna tembak-menembak akan berleluasa. Jadi saya minta pendapat Kena Batangan. Pendapat patut sepatutnya akta ini dipercepatkan dan diambil tindakan. Terima kasih Bagan Serai. Itulah sebetulnya inspirasi rakyat daripada Bagan Serai. Ada kebimbangan dan Batu Gajah saya jawab tadi. Sebetulnya yang didakwa itu selepas siasatan polis dia boleh melantik peguam. Kalau kita bertengkar di sini tidak boleh, tapi yang berhormat bolehlah berjumpa dengan pihak apa ini kementerian untuk minta penjelasan. Sebab susah untuk saya jelas, tapi saya beri jaminan memang ada hak untuk diwakili oleh peguam. Jadi saya jelaskan. Sebab itu saya nak tahu Datuk Pertua,
Saya apa ini ingin bila meneruskan hujah saya. Buat hujah ini, ada pembelaan. Batu Gajah. Saya nak tahu Kina Batangan tak bagi laluan lagi. Sungai saya Sipoko. Tak bagi, saya jelaskan. Itu itu adalah hujah yang dibuat oleh Kina Batangan tadi. Jadi saya nak pastikan bagaimana Batu cara Gajah. Pembelaan itu. Itu adalah penting. Ini adalah satu perkara penting. Sebab dia kenapa yang untuk saya beri jaminan memang ada hak. Kalau, itu kalau Kina Batangan tak pasti. Batu Gajah. Jaminan ada hak. Ya, Section 19 cuba rujuk. Oke, okay. Boleh kita bincang tentang Section 19 itu. Kenapa perlu akta ini hendak kita luluskan di Dewan ini? Jangan kita memikirkan soal politik seperti rakan-rakan yang terlampau berimosi. Mungkin pilihan raya sudah berlalu. Kita terima hakikat. Pertama, kalau kita orang Islam, kita diminta oleh Allah SWT berusaha. Selepas berusaha, kita tawakal. Selepas tawakal, kita reda. Masalah pembangkang tidak reda. Berusaha sudah, tawakal sudah. Sudah kalah-kalahlah, redalah. Itu sebab masalah kita ini manusia. Kalau kita tidak reda, apa kejadian yang berlaku pada diri kita, maka itulah Allah SWT akan menyesatkan kita sampai ke mana-mana. Saat seperti yang berhormat ini, selalu sesat. Itu yang pertua. Saya tidak izin. Saya tidak benarkan yang berhormat ini untuk berhujah. Sebab saya, bukan soal kawan, ini soal penting. Pada saya, akta yang sebegini baik. Sikit ya, boleh. Akta yang sebegini baik, bolehlah, harus kita bincang secara bijaksana, harus kita bincang secara lebih meluas untuk memastikan bahawa rakyat di kawasan kita terjamin, terbela. Rakyat di negara ini, nyawa dia tidak terancam. Pelancong-pelancong yang datang ke negara ini datang beramai-ramai dengan hati yang tenang. Pelabur-pelabur yang membawa uang berjuta-juta, berbilion-bilion datang dengan pelaburan mereka. Tetapi apabila kungsi gelap menguasai bandar-bandar kita, kita seolah-olah berada di apa ini, Colombia. Kita seolah-olah berada di South Africa. Di macam-macam negara yang ditakuti, maka sudah tentulah imbuhan ekonomi negara akan tidak menjadi. Dan rakyat berada dalam ketakutan. Jadi apabila rakyat ketakutan, memang sudah tentulah kerajaan yang mentadbir negara ini seolah-olah tidak bertanggungjawab. Jadi oleh kerana itu, rasa saya dengan rendah dirilah menyatakan bahawa akta ini benar-benar menjamin ketulusan, keselamatan boleh rakyat di negara sikit ini. Sebelum mencela sedikit boleh, jangan panjang lebar berucap. Sila. Yang kita bincang, terima kasih Tuan Speaker, terima kasih pada Kina Batangan. Kita akan berhujah secara bijak, apa ni? Secara bijaksana lah ya. Kita tak payah cakap undang-undang, kita cakap sebab Kina Batangan selalu tegaskan apa ni? Pencegahan ya. Your concern is prevention dengan izin, pencegahan. Tapi saya nak ingatkan sedikit. Macam Kuala Krai kata tadi, kongsi gelap Tuan Speaker bukan perkara baru. Kongsi gelap sudah wujud lama. Geng-geng mereka semua ada. EO ini yang kita dah mansuhkan tahun 2011 tu dah mula berkesan 69, tahun 69. Dan sepanjang tahun kegunaan tu, pada bila-bila masa lebih kurang 1000 kongsi gelap, ketua kongsi gelap ada merengkok di simpang rendam. Ini bukan fenomena baru. Dan walaupun bagaimanapun, ini yang saya nak tanya, pada Kina Batangan, sama ada keberkesanan, the effectiveness atau undang-undang yang sekarang kita bercadang untuk lulus. Saya baca daripada laporan Suruhanjaya Diraja yang ditubuhkan oleh Kerajaan Barisan Nasional pada tahun 2004. YB apa ni, Si Putih ambil bahagian pengurusi adalah siapa pengurusi dulu? Oh no, sorry, ini bukan itu lain. Saya minta maaf. Ya, ini dipengurusikan oleh apa? Tun Zaidin masa itu. Ya. Timbalan adalah Tun Hanif Omar, ya. Dan inilah mereka kata, ini keadaan negara pada masa pada tahun 2004. Nah, saya just Kina Batangan, saya baca sikit saja. Cabaran 2 dalam bahasa Inggeris, challenge 2, the high incidence of crime which has also increased significantly in recent years. Ini ditulis 2004, bukan 2013, ya. There is widespread apprehension regarding safety among members of the public, and Malaysia's reputation as a safe country has been undermined. Saya baru dengar menteri pun sebut ayat yang sama. Ayat yang sama ditulis oleh Suruhanjaya Tinggi, Suruhanjaya Diraja ini 2004. Drug addiction and the accompanying drug related offences also continue to be high.
The growth in commercial crime is also causing concerns in the financial and commercial sector. If present trends concerning regarding crime continue, there could be serious social and economic consequences for Malaysia. Ini ditulis dalam keadaan di mana EU sudah wujud, sudah digunakan. Tapi nampak tak berkesan. Sebab ini ditulis pada 2004. EU terus digunakan sehingga 2012. Manakah keberkesanan dia? Itu yang maksud kita kena batalkan dan Tuan Speaker. Sebab ini kita persoalkan. Kita kena, sebab itu pandangan kita kena batalkan ialah kajian UMNO Barisan Nasional kena fokus paling pada isu pokok. Saya faham. Faham ya? Okey, terima kasih. Minta penjelasan. Cuma saya nak tanya yang berhormat kena batangan. Tadi cakap kesan EO dengan sebelum EO. Adakah yang berhormat setuju bahawa mengikut laporan daripada Jabatan Jenayah Polis, perangkaan dalam tempoh 20 bulan sebelum dan selepas pemasukan undang-undang. Kalau kita tengok perangkaan ini, kalau pemangkaan nak pertikaikan perangkaan ini, ini kemudian dia kena jawab. Kalau saya contoh bunuh saja. Bunuh ni kalau kita tengok 20 bulan sebelum mansuh ni 845 kes saja. Lepas mansuh saja dia meningkat 1065. 220 kes meningkat 25.26.04. Sebab itu tengok bila EO tak ada, bunuh saja meningkat dalam tempoh 2 bulan. Dalam tempoh 2 bulan meningkat sampai 26%. Jadi sebab itu kerajaan fikir EO walaupun tidak berkesan sepenuhnya, tetapi salah satu langkah pencegahan pembunuhan yang bermaksud. Ya, sudah jelas sebetulnya. Apabila kita ada akta EO tu, maka memang kongsi gelap ini sudah lama wujud di mana-mana negara pun. Di negara kita sudah berpuluh-puluh tahun sudah ada kongsi gelap. Tetapi aktiviti kongsi gelap ini dibendung dengan akta-akta yang tertentu. Dan setelah EU dimansuhkan, bukan untuk kemenangan politik, memang kita rasa ada keperluan. Maka dengan harapan ketua-ketua kongsi gelap ini kembali kepada masyarakat dengan sepenuhnya. Tetapi mereka telah kembali kepada masyarakat dengan tujuan yang tertentu, mengugut, membunuh dan sebagainya. Sebab itu kita memerlukan satu akta pencegahan untuk mengurang kes-kes jenayah berat, untuk tidak melindungi ketua-ketua kongsi gelap ini. Sebab kongsi-kongsi gelap ini, mereka dengan aktiviti-aktiviti yang tertentu, mereka melakukan kes pelacuran, kes dada, nombor ikur, macam-macam, semua dia buat. Sebab dia mengaut keuntungan. Dan mereka ini, harta mereka menjadi kaya raya dalam sekelip mata. Oleh sebab itu kita tidak mau. Sebab itu kita perlukan akta seumpama ini, dan kita mau juga pelaksana, yaitu pelaksana dia pihak polis, polis di Raja Malaysia. Maka polis di Raja Malaysia juga rakyat berpesan, jangan salah guna kuasa, tetapi gunakan kuasa untuk melindungi rakyat. Jangan melindungi ketua-ketua kongsi gelap pula. Ini yang kita mau. Sebab anggota-anggota polis pun manusia juga. Justru itu, rasa saya kerajaan telah menyediakan sesuatu perkara yang paling baik, paling mulia. Dengan adanya akta ini, dengan tersekatnya penjenayah-penjenayah berat seumpama ini, hidup kita pun tenteram. Mungkin kita boleh berumah tidak berpagar pun, seperti di Eropa, di Amerika. Hari ini kalau rumah tidak ada pagar, alamat habislah rumah itu. Boleh minta penjelasan sedikit? Yang ada pagar pun, pagar makan padi juga. Terima kasih. Panjang lagi. Tato yang dipetua. Terima kasih yang berhormat Kina Patangan. Yang berhormat Kina Patangan, setuju ke tidak? Sepatu kita mau minta Kementerian Dalam Negeri ambil perhatian juga. Selalu kongsi kelab, kalau dia mau pergi buat pembunuhan, selalu dia ambil tadah, ambil sapu, lepas tu dia pergi bunuh. Ini semua ini pokuang-pokuang aja sama dia orang. Ini luso ni. Kalau dia sudah tertangkap, bila bagi tes, dia ambil tadah. So dia pembunuhan itu masa bukan dia bunuh, itu sabu bunuh.
Sebab tu kita minta Kementerian Dalam Negeri mesti mau ambil perhatian. Masuklah buat satu undang-undang juga atas ini pembunuhan ini ambil tada ini. Setuju ke tidak yang berhormat? Setuju, dan Menteri Dalam Negeri pun ada. Sila ambil perhatian daripada cadangan daripada Bintulu. Yang berhormat, saya bagi sikit yang berhormat menjala-jala sebetulnya. Itu sebab saya macam tidak mau bagi. Sila. Ya, terima kasih Tuan Speaker dan terima kasih kepada Kinabatangan. Kinabatangan saya nak balik pada isu pencegahan lah. Dan akhirnya kita kena pegang pada isu prinsip keadilan. Ya. Tadi Kinabatangan saya secara wajar menyebut inilah jenayah serius. Saya setuju. Bila Ketua Kongsi Gelap, dia menyusun jenayah kekerasan, menyamun dengan kekerasan, geng dia gunakan parang, pistol, samun orang lain, memang sangat serius. Dan kalau kita pegang pada prinsip keadilan, apakah hukuman yang setimpal dengan itu? Bagi saya, kalau orang itu melakukan jenayah macam itu, bawa dia ke mahkamah, sabit, heret, bawa dia ke penjara 20 tahun pun tak ada masalah, 15 tahun, 20 tahun, sebab itu jenayah yang sangat serius. Baru dia kena hukuman macam itu, itulah deterrent dengan izin untuk jenayah penjenayah yang lain. Ini mestinya macam kita buat untuk pembunuh Altan Tuya, kita akan gantung, ya, itu yang akan jadi deterrent. Maksud saya adalah ini, kita kata ini adalah untuk jenayah berat, tapi apa hukuman 2 tahun? Kita tahu daripada pengalaman kita dengan simpan genggam, orang dalam simpan renggam, mereka uruskan hidup biasa seperti biasa. Ya, kita tahu cara mana. Dan ini berlaku, ini hakikat simpan renggam. Bagi penjenayah ini, konon ialah penjenayah. Ya. Mereka tak nampak itu sebagai satu hukuman berat, tak ada apa-apa masalah. Dan bagi saya, sebab itulah pendekatan yang salah. Lebih baik kita kena fokus pada punca dia. Lebih baik bawa ke mahkamah, buktikan kesalahan yang serius itu, dan bagi hukuman yang setimpal. Bagi saya, kalau akhirnya just finish, I finish quickly. Bagi saya, Tuan Speaker, pendekatan yang kita tahan tanpa bicara 2 tahun ini, actually we are being soft on crime. Kita bukan. If you want to be really hard on crime, dengan izin, you will punish the correct punishment. Maksudnya dia bunuh, dia kena untuk bunuh. Dia samun, dia kena 20 tahun. Mesti itu, bukan 2 tahun. So you can faham, jangan cara ini, actually you're not being hard on crime, you are actually could be soft on crime. Ya, minta pandangan Kinabatangan. Ya, terima kasih Muhammad. Pertama, saya Tanjung Karang. Yang tadi statistik menunjukkan peningkatan jenayah tersebut. Memang benar. Apabila tidak ada undang-undang yang kuat, maka penjenayah kembali ke pangkal jalan. Sebab itu kenapa kita kerajaan memandang serius perkara ini. Dan berhubung dengan cadangan Sungai Siput, iaitu kenapa tidak dibawa pergi mahkamah. Sebetulnya saya pun bertanya kepada pihak polis, kenapa sudah ada video, sudah nampak, tetapi tidak didakwa di mahkamah. Polis cakap tidak ada saksi. Saksi memang ada, tapi saksi tidak mau ke mahkamah sebab mereka takut. 2 insiden kes bunuh, 7 orang potong 1 orang, boleh kenal, nampak di video, tapi tidak boleh didakwa di mahkamah sebab saksi tidak mau ke depan. Inilah yang masalahnya. Sebab itu dengan adanya akta ini, polis sudah tahu inilah pembunuh dia, tapi saksi mungkin tidak ada, maka kita gunakan akta ini. Kalau di China, negeri China, siapa bunuh, tembak, bunuh dia. Apa masalah dia? Kinabatangan. Sekejap dulu, saya mau jelaskan. Di China begitulah. Siapa yang didapati membunuh, hukuman dia bunuh. Terus on the spot tembak. Bukan oleh mahkamah. Kalau di Brazil bukan lagi oleh mahkamah yang berhormat si putih. Brazil pula lah. Ditembak begitu saja. Ini si putih. Ini si putih lama-lama kena oleh gongsi gelap juga ni. Ya. Sila. Kinabatangan. Saya bersetuju bahawa memang dalam ada masanya memang susah nak membuktikan kes.
Jadi kalau sekiranya ada masalah dari segi nak pembuktian kes, bukan penyelesaiannya dengan kita mengadakan undang-undang menahan tanpa bicara. Kita boleh menggunakan mekanisme untuk kita meminda akta keterangan. Maknanya ada mekanisme lain. Sebab kita kena faham bahawa hak untuk dibicarakan ini adalah hak yang paling fundamental. Sebab dalam baik undang-undang civil ke undang Islam, seorang itu prinsip jenayah macam mana criminal system work, dia mesti berasaskan kepada satu prinsip yang diterima universal, seseorang dianggap tidak bersalah kecuali dibuktikan bersalah. Itu dipanggil presumption of innocence, yang juga diperkuatkan dalam undang-undang Islam, al-aslu bara'atu zimmah, al-aslu al-adam. Ini adalah prinsip yang diterima pakai. Sebab tu kita tak boleh suka-suka menganggap bila kita tahan orang, kita telah reverse the burden tu, apa ni, presumption tu. Mana seorang tu dianggap bersalah. Okey, Muhammad, terima kasih. Sepang, saya rasa tidak ada kepentingan dia polis menahan orang suka-suka. Polis penguat kuasa akan menahan seseorang itu yang disaki memang terlibat ia untuk melakukan jenayah. Di Siputi saya tahu banyak kongsi gelap. Sebab itu Siputi menang banyak. Nak ulas? Okey, sila. Sila Siputi. Ini sangkaan jahat. Muhammad Kinah Patangan. Ya, memang kita tahu yang nama akta ni adalah Akta Pencegahan Jenayah. Tapi yang kesemua isu yang dipangkitkan oleh ahli parlimen di sebelah sini adalah kerana isu hak asasi manusia dan juga kemungkinan yang undang-undang ini disalahgunakan oleh pihak tertentu termasuknya juga polis. Dan juga saya nak ambil satu contoh macam ISA. ISA yang sasarannya adalah untuk menangkap komunis. Tapi orang macam saya tak bawa pistol macam Kinah Patangan pun, saya pernah ditahan oleh ISA. So saya bukan komunis. Jadi macam mana jelaskan isu macam ni? Okey, ISA lepas tu dipatahkan. Dan kita lihat yang isu tentang Akta Pencegahan Jenayah ini, yang mana yang tidak ada judicial review, 2 tahun tahanan, renewable dan sebagainya. Saya masih ingat, dulu kita ada satu bila Padang Rengas jadi Menteri Jaga Parlimen, kita ada satu jawatan kuasa hak asasi manusia. Jadi jawatan kuasa itu kita pernah melawat simpang renggam semua tahanan EO waktu itu, dan kami juga diberitahu oleh wakil-wakil daripada tahanan yang beberapa ribu dalam kem tahanan simpang renggam itu, bahawa ada kes yang mana mereka adalah ini itu set up oleh geng mereka. Ada juga yang kesalahan yang amat kecil sekali, termasuk mencuri buah-buahan dan sebagainya, 2 tahun lepas tu renew lagi 2 tahun. So jadi kita itu sebabnya peguam-peguam kita yang handal ni, kita mempertikaikan tentang fasa-fasa yang termaktub dalam rang undang-undang ini, kerana it is bound to be abused. Ini yang kita bimbang. Satu hari nanti geng 026 juga dimasukkan dalam sini. Waktu tu siapa selamatkan yang Muhammad? Okey, Siputi. Kalau nak menyalahgunakan kuasa ini, apa juga undang-undang tidak pakai. Boleh disalahgunakan. Siputi selaku timbalan menteri besar ya. Dalam masa dia jalankan tugas pun sama. Oh, belum lagi. Itu sama dia. Oleh sebab itu, persepsi kita mana-mana undang-undang akan disalahguna. Itu memang tidak bolehlah kita ada undang-undang. Ini cuma tanggapan kita. Apa yang kita perlukan yaitu kita ada keyakinan, kepercayaan. Bak kata pepatah Melayu, di mana ada kemahuan, di situlah ada kejayaan. So kita berkemahuan bahawa akta ini akan memberi jaminan untuk keselamatan seluruh rakyat negara ini. Pertama, kedua, dia akan membendung aktiviti gejala jenayah berat seperti kongsi gelap, pembunuhan terancang, ancaman dan macam-macam. Sebab saya selaku rakyat Malaysia, saya suka jalan sana sini. Saya mau selamat. Saya tidak tahulah Siputi. Kalau Siputi tidak mau selamat. Kalau selamat, kenapa bawa pistol? Seperti apa yang dikatakan oleh Pak Kansler tadi? Sebab banyak kongsi gelap, kumpulan ketua kongsi gelap. Minta laluan. Ha, Siputi tidak bawa pistol, sebab Siputi tidak ada pistol. Minta penjelasan.
Kena batangan. Oh, terima kasih. Tak tahu yang dipetua. Terima kasih Yang Berhormat Kena Batangan. Saya heran kita bila mengujukan ini orang undang-undang, pemangkam memang tak setuju. Tadi kita dengar Yang Berhormat Subuti kata ini dia takut abuse. Kalau dia semua tidak percaya sama pegawai-pegawai ataupun pasukan polis menjalankan tugas, macam mana itu hari, kalau macam itu hari-hari kata orang abuse. Saya nak tanya Kena Batangan, itu hari Subuti pun jadi esko kan, timbalan Menteri Besar Selangor. Saya rasa dia mungkin sudah ada sudah unsur-unsur, mungkin sudah cuba. Itulah dia pun, saya rasa dia pun selalu salah. Saya tidak akan ulas Bintulu punya, sebab rasa saya mana yang baik itu saya masukkan sebagai ucapan. Kena Batangan. Ya. Putatan tu baru Batu Gajah. Okay. Ya. Ya. Kaedah salah guna kuasa ni memang semua pun antara ahli kita di sini memang khawatir. Tapi kita harus melihat yang apa yang sebenar dalam rang undang-undang ini. Rang undang-undang ini memang diwujudkan pada tahun 59 dan kita telah pun meluaskan. Dulu mungkin kuasa dia kepada menteri dan kepada IGP. Tapi di sini ada specific section di mana lembaga yang menasihati perisik-perisik itu ataupun investigation ataupun penyiasatan-penyiasatan itu ada yang dikemukakan kepada pihak lembaga penasihat. Jadi bagaimana pula kita melihat bahawa perkara ini ada usul-usul segala kuasa seperti Seputi yang katakan tadi. Saya rasa Seputi ini sudah ada pengalaman soal ini bukan sekalian jahat lah Datuk yang dipotong, tapi dia sudah pernah memegang jawatan dalam eksekutif di negeri Selangor. Mungkin ada usul-usul abuse of power di negeri itu. Minta penjelasan dari Kena Batangan. Ini tak patutlah kita bintang. Kita tengah bahas ini Akta Pencegahan Jenayah. Kalau ada apa-apa unsur penyelewengan kuasa di Selangor, bangkitkanlah. Kita ada SPRM, ada polis, ada banyak institusi lagi. Kenapa kaitkan dengan semua ini? Laporlah Putatan, laporlah pintu dulu, laporlah. Okey, kisah bawa Batu Gajah. Terima kasih Kena Batangan. Tadi Kena Batangan menyebut bahawa polis tidak akan menangkap sesiapa sewenang-wenangnya. Saya ingin membidas tentang perkara tersebut. Sebab kita tidak tahu sama ada seseorang itu benar-benar bersalah ataupun tidak sehingga ia dibawa ke muka pengadilan. Dan adalah salah kalau kita membuat pentafsiran di peringkat penangkapan itu saja mengatakan bahawa seseorang itu telah melakukan satu kesalahan dan dijatuhkan hukuman ataupun ditahan. Dan tadi berhubung dengan hujah Kena Batangan tentang pembelaan yang dikatakan di mana seseorang yang ditahan itu ada peluang dibela itu, saya nak rujuk pada section 9D. Adakah section 9D ini yang dimaksudkan oleh Kena Batangan sebagai satu pembelaan? Section 9B ini berbunyi seperti ini. Dengan memasukkan selepas subsection kurungan 4, subsection yang berikut 5, neither the person who is the subject of the inquiry or a witness at an inquiry shall be represented by an advocate or solicitor at the inquiry except when his own evidence is being taken and recorded by the inquiry officer. Ini sebenarnya tidak memberi sebarang pembelaan. Hanya apabila keterangan diberi seorang peguam bela ataupun peguam cara berada di situ. Dan apabila keterangan diambil daripada saksi-saksi klien, peguam bela tidak boleh berada di sana. Dan kalau kita baca di bahagian 6 pula, the public prosecutor or a deputy public prosecutor may appear at an inquiry to assist the inquiry officer. Bantuan diberi kepada inquiry officer, bukan kepada orang yang tertuduh. Ini adalah berat sebelah. Dan saya rasa ini bukan satu pembelaan.
Terima kasih. Okay. Yang Muhammad, kita melihat, boleh rujuk juga Seksyen 15A sebetulnya. Apa yang kita hendak bincangkan pada petang ini, pada hari ini, iaitu soal-soal teknikal itu mungkin boleh diperhalusi oleh pihak kementerian itu sendiri. Tetapi apa yang kita nak laksanakan pada pagi petang ini iaitu pelaksanaan satu akta undang-undang, iaitu undang-undang pencegahan jenayah. Sebab kita tidak mahu jenayah yang kecil menjadi besar, yang ringan menjadi berat. Sebab ikuran tidak ada pemantauan yang dilakukan oleh kerajaan. Justru itu rasa saya, Datuk Pertua, saya akan berhenti setekat di sini. Dan saya amat bersetuju dengan hasrat dan nilai akta yang ingin kita luluskan ini. Sebab ianya mencakupi untuk pencegahan jenayah itu sendiri. Dan saya tidak percaya bahawa pihak polis ada niat jahat, ada niat yang tidak baik untuk menahan mana-mana orang yang manusia yang tidak melakukan jenayah, termasuk si Putih dan yang lain-lain, untuk dituduh sebagai penjenayah. Sebab Kinabatan. Ada badan lima orang. Akhir sekali, boleh. Apa ini, badan ini pun boleh melihat latar belakang, mesti dikaji mana satu jenayah yang dia buat. Apa, kalau setakat tidak ada tuduhan, tidak ada jenayah fakta yang orang dituduh ini, rasa saya lima orang yang jadi panel ini tidak akan memihak kepada polis untuk apa ini menentukan bahawa dia melakukan penjenayah. Sebab tidak ada fakta-fakta jenayah pun dia buat, cuma tuduhan. Jadi itu sialah Datuk Pertua. Saya sedikit boleh ini, kena batalkan sedikit saja. Bawa bercakap saya dengan ini berdiri menyokong supaya akta ini dilulus, dan pembangkang pun kalau boleh sokonglah sama-sama, termasuk Kombat. Terima kasih.